Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Kabar Olahraga. Berikut hasil pekan ke-30 BRI Liga 1 Indonesia pada hari Rabu 9 Maret 2022. Serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Hasil pekan ke-30 BRI Liga 1 Indonesia pada hari Rabu 9 Maret 2022. Persela Lamongan kalah 2-3 versus Persikabo. Madura United bermain imbang 3-3 versus Barito Putra. Dan Aema FC kalah 1-2 versus Persib Bandung. Jadwal pekan ke-30 BRI Liga 1 Indonesia pada hari Kamis 10 Maret 2022. Persipura Jayapura versus PSM Makassar pada pukul 15.15 live di aplikasi video. Persebaya Surabaya versus Persik Kediri pada pukul 16.00 live di video dan Indosiar. Dan Persija Jakarta versus Borneo FC pada pukul 20.30 live di video dan Indosiar. Jadwal pekan ke-30 BRI Liga 1 Indonesia pada hari Jumat, 11 Maret 2022. PSS Sleman versus Persita Tangerang pada pukul 15.15 live di aplikasi video. Dan Persiraja Banda Aceh versus Bali United pada pukul 20.30 live di video dan Indosiar. Jadwal pekan ke-30 BRI Liga 1 Indonesia pada hari Sabtu, 12 Maret 2022. PSIS Semarang versus Bayangkara FC pada pukul 20.30 live di aplikasi video dan Indosiar. Klasemen sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Bali United memimpin dengan koleksi 63 poin. Diikuti Persib Bandung dengan koleksi 63 poin. Arema FC dan Bayangkara FC dengan koleksi poin 58. Sementara 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Persipura Jayapura, Persela Lamongan, dan Persiraja Banda Aceh. Top skor sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Irijas Pak Sojivik memimpin dengan koleksi 20 gol. Diikuti Yosef Osejari dengan koleksi 18 gol. Dan Carlos Portes dengan koleksi gol 17. Top asis sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Taisa Marukawa memimpin dengan torehan 9 asis. Diikuti Muhammad Shaldi dengan koleksi 8 asis. Top clean sheet sementara BRI Liga 1 tahun 2022. Adilson Dos Santos memimpin dengan total 13 kali clean sheet. Diikuti Teja Paku Alam dan Awan Seto Raharjo dengan total 12 kali clean sheet. Itulah hasil dan jadwal BRI Liga 1 terbaru tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.